bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبين السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din azzani wa zakumullah, sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Al-Syeikh Abdul Khaliq Habibullah Ta'ala wa ra'ah, setorkan hadis yang kemarin kita baca, itu hadis yang ke-28, yaitu hadis mengenai bahwasannya haid adalah salah satu penghalang seorang wanita untuk sholat. Haid adalah salah satu penghalang seorang wanita untuk sholat. Na'am barakallahu fikum. Karena darah yang keluar dari seorang wanita itu ada tiga. Pertama, darah haid. Kedua, darah nifas. Ketiga, darah istihadhah. Antara tiga darah ini mana yang suci dalam artian tetap sholat dan tetap puasa? Antum, istihadhah. Adapun darah haid penghalang untuk sholat, penghalang untuk puasa. Darah nifas juga sama, penghalang untuk sholat, penghalang untuk puasa. Hadis kemarin telah disebutkan termasuk tanda seorang wanita kurang agamanya karena apa? Meninggalkan sholat disebabkan haid atau nifas. Tafadhal hadisnya. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam. Tafadhal, antum hafal juga? Hafal? Nanti kalau pendek dihafal ya. Dan kalau pendek dihafal dengan anu dan dia hafal latihan menghafal biar mudah. Tafadhal antum. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam. Tafadhal. Naam.
Fadzaliki. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Tafadhal. Ayo, naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Tafadhal, apa? Antum akh. Bismillah. Naam. Apa? Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu seputar mawaqitus shalah, yaitu waktu-waktu salat. Nah, barakallahu fikum, biasakan kalau mau ke belakang izin itu, yaitu ada dalilnya dalam surat An-Nur, istinbat para ulama. Nah, barakallahu fikum, dan juga dalam hadis kalau mau pergi dari suatu majelis, meninggalkan majelis, izin dulu sama nam yang ada di majelis tersebut, yaitu gurunya atau syekhnya atau ustadznya. Itu biasakan ya, itu termasuk adabnya. Jangan langsung pergi gitu aja, itu kurang tepat dan sangat disayangkan. Kita lihat qala al-mu'allifu astabahullah mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Kenapa di sini sebutkan waktu-waktu salat barakallahu fikum? Karena salat kalau tidak pada waktunya enggak sah salatnya. Karena termasuk syartun min syuruti shihhatish shalah dukhulul waqt. Termasuk syarat daripada sahnya sholat adalah apa? Masuknya waktu. Yang mana Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran Karim, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diwajibkan atas segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amalan ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling Allah tercintai? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shalatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Karena kalau salat sebelum masuk waktunya, tentunya salatnya apa? Tidak sah walaupun berjamaah. Oleh karena itu ana sarankan, terutama kita dulu mungkin pernah merasakan ketika hidup di tengah-tengah orang-orang awam, jauh dari ilmu, yang terkadang adanya mereka lebih duluan, lebih cepat ya, terutama adzan subuh atau adzan duhur. Maka upayakan kita bisa mengatur waktu, meletakkan pada tempatnya. Jangan yang penting jamaah, itu keliru. Yang penting masuk waktunya. Yang penting apa? Masuk waktunya. Kalau antum salat berjamaah, walaupun berjamaah tapi belum masuk waktu, tidak sah salatnya. Paham ya? Jadi kalau salat subuh orang awam taruhlah adanya lebih duluan, ya kita diakhirkan. Paham ya? Kalau di pondok mungkin lebih tenang karena posisinya mereka paham ya. Tapi kalau di luar bagaimana? Kita yang harus mengatur. Kita yang harus mengatur. Taruhlah adanya jam 4 kurang 10 menit misalkan. Ya kita atur 10 menit setelah mereka atau 15 menit terkadang setelah mereka. Paham ya? Karena adanya lebih cepat kalau salat subuh, itu maksudnya ya. Kalau salat duhur juga gitu. Terkadang adanya jam setengah 12 kurang misalkan. Nah, kita barakallahu fikum maksimalkan biasanya setelah dipantau dilihat itu jam 12 kurang 5 menit, jam 12 pas itu sekarang sudah masuk. Paham ya? Karena aslinya patokannya bukan tanggalan abadi itu bukan. Tapi apa? Bukan waktu abadi, tapi apa? Tapi melihat kepada matahari. Melihat kepada perputaran matahari barakallahu fikum. Kita lihat biar tambah jelas.
Mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau sahabat yang mulia digelari dengan apa ihsan? Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma digelari dengan apa? Ewa, enam sahabat yang mulia, rajin ibadahnya, kemudian hingga apa? Hingga istilahnya pernah suatu ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun misna fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamil lail. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan, dulunya apa? Salat malam, akhirnya meninggalkan salat malam. Digelari dengan apa? Abidus sahabah, ahlu ibadahnya para sahabat. Abdullah bin Amr bin As, beliau digelari dengan abidus sahabah, digelari dengan ahlu ibadahnya para sahabat. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, waktu dzuhri, ini perhatikan urut-urutannya ini, waktu dzuhur idza zalatish syamsu, apabila matahari tergelincir. Tergelincir ke mana? Otomatis matahari tergelincir ke arah barat. Bayangannya ke arah timuran itu. Sampai kapan waktu zuhur tersebut? Wa kana dhillu, kana maknanya istamirru. Paham ya? Istamarra wastamarra dhillur rajul, katulih maksudnya apa? Waktu zuhur tersebut terus sampai kapan? Sampai bayangan seorang itu seperti panjangnya orang tersebut. Malam yahdur asr, selama belum datang waktu asar. Karena ketika sudah bayangan benda itu panjangnya sama dengan benda tersebut, masuk waktu asar. Sudah kita lewati dalam kitab fikih dulu ya. Nah barakallahu fikum, jadi waktu zuhur itu ketika zawal, matahari tergelincir ke arah barat, bayangannya otomatis kemana? Ke arah timur bayangannya. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Tapi ketika di tengah-tengah, ketika matahari tengah-tengah, kemudian bayangannya persis dengan bendanya, enggak ke timur wala ke barat, diam situ, itu waktu yang kita enggak boleh sholat. Nunggu dulu sampai apa? Ada kecondongan. Kecondongan maksudnya bayangan mulai apa? Mulai ke arah timur, zawal, sudah mulai zawal itu namanya ya. Nah, di saat itulah nah masuk waktu zuhur. Paham ya? Sampai kapan? Sampai bayangan seseorang itu seperti panjangnya atau tingginya orang tersebut. Kalau 1 meter ya bayangannya ketika sudah mencapai 1 meter. Paham ya? Sesuai dengan apa? Benda yang ada di situ. Nah, ini sebagai patokan ya. Malam yahdur asr, selama belum masuk waktu asar. Karena apa? Karena ini sudah waktu karohah. Waktu-waktu akhir bahkan sudah masuk waktu asar. Sehingga enggak boleh lagi apa? Kalau sudah masuk waktu asar, enggak boleh lagi tegakkan salat zuhur di situ. Itu yang pertama ya. Jadi kapan waktu zuhur? Nah, ketika matahari apa? Sudah tergelincir ke arah barat, zawal namanya. Nah, namanya zawal. Para ulama telah menyebutkan ketika zawal itu nanti apa? Dihitungnya tanpa fa'i. Fa'i itu cahaya yang muncul sedikit ketika awal, nam sebelum apa? Nam sebelum mulai manjang itu. Ada bayangan sedikit di situ, taruhlah ada benda yang berdiri tegak gitu, ada bayangan sedikit nam yang muncul di situ. Paham ya? Itu nanti nam barakallahu fikum dihitung ketika apa posisinya? Posisinya menandai salat asar. Paham ya? Nah, jadi ketika masuk waktu sholat asar, itu bayangannya persis. Nah, seperti bendanya tanpa menghitung fa', afan ya, tanpa menghitung fa'nya itu. Kalau dengan hitungan fa', berarti kan otomatis sudah lebih daripada panjang benda tersebut. Jadi kesimpulannya waktu duhur itu zawal, matahari tergelincir ke arah barat, bayangan mulai ke timur, nanti kalau bayangan semakin manjang, sampai panjangnya seperti benda yang ditancapkan tadi itu, masuklah waktu awal salat asar. Naam. Wa waqtul asri malam tasfarra syams. Waktu asar yaitu ketika bayangan benda panjangnya seperti benda tersebut, itu sebutkan dalam fikih kemarin ya. Nah, sampai kapan? Malam tasfarra syams, selama matahari belum menguning. Ketika menguning, selama belum terbenam masih boleh salat asar, tapi karohah. Waktunya waktu apa? Karohah. Waktu yang dibenci untuk salat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, waktu yang dibenci untuk salat. Di situ boleh salat asar atau boleh? Tidak. Tetap boleh, cuman waktu karohah namanya. Waktu al-karohah. Naam. Hat malam tasfarra asyams, selama matahari belum menguning. Ketika menguning itu masih boleh, cuman waktu karohah. Paham ya? Karena belum terbenam, patokannya paling terakhir terbenam. Terbenam enggak boleh lagi.
Mahum soal ini. Jadi waktu sholat asar kapan? Ketika panjang benda tersebut seperti bendanya. 1 meter, bayangannya, nah bayangan benda maksudnya ya, bayangan benda tersebut 1 meter misalkan, paham ya? Nah barakallahu fikum. Nah itu nanti waktu awal waktu sholat asar sampai matahari apa terbenam itu yang sudah terakhir, nggak boleh sholat lagi. Adapun ketika menguning itu masih boleh, tapi waktu karoha. Berikutnya, wa waktu sholat maghrib malam yaghib asyafaq, dan waktu sholat maghrib kapan? Ketika matahari terbenam selama belum apa malam yaghib asyafaq. Nah barakallahu fikum, selama syafaq itu adalah apa? Adalah cahaya jingga yang ada di ufuk bagian barat. Jadi kalau matahari terbenam itu antum lihat baik-baik, kalau antum mau ngamati ya, ufuk bagian barat itu nanti muncul semacam cahaya yang warnanya, nah barakallahu fikum, kuning kemerah-merahan jingga kurang lebihnya ya. Nah itu maksudnya syafaq ahmar, asyafaq al-ahmar. Nah selama belum habis asyafaq al-ahmar itu masih waktu maghrib. Faham ya, masih waktu maghrib. Naam, mahum insyaallah. Mahum insyaallah. Ayo naam, kita lihat sini. Wa waktu salat isya, dan kapan waktu salat isya? Ila nisfil lail. Mulai dari terbenamnya. Mulai dari terbenamnya asyafaq al-ahmar, cahaya jingga yang ada di ufuk bagian barat, mulai terbenam itu sampai kapan? Sampai nisfil lail al-ausat. Sampai pertengahan malam. Naam barakallahu fikum, sampai pertengahan malam. Paham ya? Nah, pertengahan malam maksudnya bagaimana? Ya kurang lebihnya jam 12 lah. Paham ya? Walaupun itu masih boleh nanti setelahnya waktu karoha. Intinya apa? Kalau yang sampai benar-benar enggak diperbolehkan, ya sampai terbitnya fajar. Paham ya? Sampai terbitnya fajar itu sudah enggak boleh lagi. Tapi kalau nah masih apa? Masih belum terbit fajar, itu nanti waktu setelah nisful lail itu namanya apa? Waktu karoha. Ya, kalau kita perkirakan jam 12 malam itu sudah hati-hati. Walaupun setelahnya boleh ya, waktu karohah ya. Kalau enggak terpaksa ya jangan, itu loh istilahnya. Naam. Wa waktu salat subhi, dan waktu salat subuh min tulu'il fajri, yaitu mulai dari terbitnya fajar. Fajar ada dua. Fajar kadzib sama fajar apa? Shadiq. Fajar kadzib itu kalau antum melihat ufuk bagian timur, cara melihatnya ada dua cara. Ima antum di pantai, pinggir pantai lepas itu nampak, atau antum di atas gunung. Melihat ufuk bagian timur, nanti kalau muncul cahaya ya semacam putih kayak bersinar gitu, tok hilang lagi, itu namanya fajar kadzib namanya. Paham ya? Tapi kalau terus cahaya tersebut terus apa senantiasa memancar putih-putih terang-terang sampai pagi, itu fajar shadiq namanya. Masuk waktu apa? Subuh. Paham ya? Jangan sampai keliru patokannya. Kalau adzan pertama itu dulu pernah kita pantau, adzan pertama itu nah bukan di sini tapi ya ketika di Damat pernah memantau melihat. Ketika adzan pertama biasanya ada nampak cahaya di ufuk bagian timur, tapi cahaya itu hilang lagi. Gelap lagi gitu. Itu namanya fajar kadzib namanya. Tapi kalau fajar shadiq antum saksikan. Antum setelah selesai salat subuh masih ya? Cahaya tersebut masih ada atau tidak? Masih terang terus sampai pagi. Itu menunjukkan bahwasanya itu fajar shadiq. Nah, jadi nanti cahayanya itu para ulama telah menyebutkan bahwasanya yamtad, yaitu cahaya itu melebar meluas gitu ya. Nah, itu namanya fajar shadiq. Itu waktu salat subuh. Sampai kapan? Malam tatlu asyams, selama matahari belum terbit. Selama matahari belum terbit. Fa idza tala'at asy-syamsu, apabila matahari sudah terbit, fa amsik 'anil shalah, maka tahanlah salat tersebut, fa innaha tatlu' baina qarnay syaitan. Karena matahari tersebut tatlu' muncul atau terbit, nah barakallahu fikum, di antara dua tanduk setan. Larangan waktu untuk salat. Ketika matahari terbit persis enggak boleh salat. Ketika matahari terbenam enggak boleh salat. Ketika matahari di tengah-tengah, di tengah-tengah sehingga bayangannya enggak nampak ala kanan wala kiri, wala barat wala timur, tengah-tengah persis itu larangan untuk sholat juga. Paham ya? Kemudian ba'dal asr, ba'da subhi. Setelah sholat asar enggak boleh sholat. Setelah sholat subuh juga enggak boleh sholat. Itu namanya apa? Namanya waktu-waktu yang dilarang. Kecuali sholat apa kemarin? Barakallahu fiikum Husain. Naam, as-salawat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Mungkin terpaksa sebabnya karena ada salat jenazah, harus salatkan, salatkan walaupun di waktu karoha. Walaupun di waktu-waktu yang dilarang tadi itu. Di waktu nahi ya. Naam, jadi ada 5
5 waktu larangan, yang 3 larangan keras, yang 2 larangan ringan. Ya kan? Yang larangan ringan kapan? Ba'da subuh sama ba'da asr. Yang larangan keras ketika matahari tengah-tengah, sama ketika matahari terbenam, sama matahari apa? Terbit. Lah terus kapan boleh sholatnya? Ketika terbitnya sudah apa? Setinggi tombak waktu sholat duha. Paham belum? Jadi kalau terbit langsung antum sholat gak boleh. Terbenam pun antum gak langsung sholat kan? Terbenam adzan maghrib sholat dulu, biasanya nunggu imam baru sholat. Namun ketika terbenam antum langsung sholat gak boleh. Paham ya? Karena itu nanti ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang majus atau yang semisalnya juga. Naam. Rawahu Muslimun. Hadisnya ini rawahu Muslim. Al-Imam Muslim. Siapa namanya? Muslim. Apa? Muslim bin Muslim Hajjat An-Nasaburi Abu Husain. Muslim Hajjat An-Nasaburi. Pasangannya seringnya Imam Bukhari. Imam Bukhari siapa namanya? Siapa namanya? Imam Bukhari. Siapa namanya Imam Bukhari? Ahmad. Terulang-ulang ini. Siapa namanya Imam Bukhari? Hasan. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, dihafalkan ini ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Abu Husain Muslim Al-Hajjat An-Nasaburi. Ini dua nama yang terkenal ya, jadi dihafal, sering muncul itu ya. Nama Abu Husain Muslim Al-Hajjat An-Nasaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Mahum? Naam. Kita lihat. Al-Mawaqitu jam'u miqat. Mawaqit itu jamak dari miqat. Jadi bentuk jamak dari miqat, wal muradu bihi al-waqtu alladhi, yang diinginkan dengannya adalah waktu, alladhi waktu yang ayyanahullah, yang Allah telah tentukan, waktu yang ayyanahullah, waktu yang Allah telah tentukan li'ada'i hadil ibadah, untuk menunaikan ibadah ini. Jadi kalau beribadah belum masuk waktunya, tidak sah walaupun berjamaah. Walaupun berjamaah itu fahami baik-baik. Wa huwa al-qadru al-mahdud lil fi'li minaz zaman, yaitu kadar waktu, kadar waktu ukuran yang telah ditentukan lil fi'li minaz zaman, untuk berbuat dari waktu yang ada. Maksudnya bagaimana? Kadar yang telah ditentukan berupa waktu lil fi'li untuk berbuat. Apa maksudnya itu? Nah, kadar batasan ukuran yang telah ditentukan berupa waktu untuk berbuat. Berbuat apa? Berbuat ibadah. Apa maksudnya? Nah, itu namanya mawaqit. Intaha Subul Salam. Kitab Subul Salam karya siapa? Ehsan. Kitab fikih bagus sekali ini, syarah Bulughul Maram. Tawanan. Siapa Abdul Aziz Subul Salam? Bang Irsyad? Siapa? Imam San'ani Ahsan, Imam San'ani. Karya Imam San'ani rahmatullahi alaihi Subul Salam. Jadi Subul Salam itu syarah Bulughul Maram, terkenal syarahnya, bagus sekali itu ya. Subul Salam lil Imam As-San'ani rahmatullahi alaih. Kita lihat zalat asy-syamsu, makna zalat asy-syamsu itu matahari tergelincir, maksudnya ai malat ila dhiyatil maghrib. Matahari tersebut malat, yaitu condong ke arah maghrib, ke arah nam barat. Paham ya? Mulai condong ke arah barat, berarti otomatis bayangannya kemana? Kalau matahari ke barat, bayangannya kemana? Ke timur. Enggak usah ragu lagi, kalau matahari ke barat, bayangannya ke timur. Naam. Intaha Nailul Autar. Setelah selesai penukilan dari kitab Nailul Autar. Nailul Autar karya siapa? Abdurrahman. Imam Syaukani rahmatullah alaih. Ahsan. Wa kana dhillur rajuli katulih. Dan saat tersebut, yaitu apa maksudnya? Waktu sholat duhur, itu manakala apa? Ay yastamirru. Maksudnya, ay wa yastamirru waktuha hatta yasir. Itu maksudnya. Makna kana dhillur rajuli. Kana dhillur rajuli katulih, maknanya apa?
maknanya ay wa istamirru waktuha, dan terus menerus waktu sholat duhur tersebut hatta sampai yasir, sampai menjadi apa? Dhillu kulli syai'in mislah, sampai bayangan segala sesuatu itu menjadi yang semisalnya, maksudnya panjangnya sama dengan benda tersebut. Faham belum? Nah, jadi waktu duhurnya itu maksudnya. Ucapan wakana bil rajul katolih, yang mana apa? Bayangan seorang itu seperti panjangnya, seperti tingginya, itu maksudnya bagaimana? Waktu duhur itu sampai, waktu duhur terus mulai dari matahari tergelincir tadi sampai kapan? Sampai ketika bayangan tersebut nah panjangnya sama dengan apa? Benda. Benda yang dijadikan patokan tadi itu. Nah, kalau misalkan taruhlah kita nancapkan tongkat 1 meter panjangnya, ya berarti sama 1 meter bayangannya itu. Nah, intaha subul salam, selesai penukilan dari kitab subul salam karya siapa tadi? Subul salam Isa al-imam san'ani rahmatullah alaih. Asyafak, asyafak ini maksudnya apa? Al-humrah allati tura fil maghrib, perhatikan baik-baik, asyafak maknanya adalah al-humrah allati tura fil maghrib, yaitu kemerah-merahan yang bisa dilihat fil maghrib, di arah barat, di ufuk bagian barat. Kalau enggak percaya buktikan, suatu ketika naik gunung atau di pantai misalkan, melihat ketika matahari terbenam waktu maghrib, ufuk bagian barat ada warna nam al-humrah, yaitu kemerah-merahan, ada kuning-kuning-kuningan. Paham ya? Kuning agak kemerah-merahan, jingga kurang lebihnya ya. Warnanya seperti itu. Itu syafaq al-ahmar namanya. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Ba'da maghrib asy-syams, ba'da maghrib asy-syams, setelah matahari terbenam. Wa bihi akhadha asy-Syafi'i, dengan nah barakallahu fikum penjelasan ini, maka Imam Syafi'i mengambil pendapat. Maksudnya bagaimana? Asy-syafaq itu adalah al-humrah, adalah nah barakallahu fikum na'am cahaya kemerah-merahan yang ada di ufuk bagian barat ketika matahari terbit atau terbenam? Terbenam. Nah, kita lihat sini intaha an-nihaya. Selesai penukilan dari kitab An-Nihaya. An-Nihaya karya siapa? Abdul Aziz Ibnul Athir rahmatullah alaih. Jadi An-Nihaya bagus sekali kitabnya, kalau punya uang beli. Lah bahas masalah apa? An-Nihaya ini bahas masalah apa? Nah, mengenai apa? Mengenai kosakata-kosakata yang asing. Kosakata-kosakata yang asing dalam hadis. Kok sulit? Apa ya maknanya? Dibahas dalam An-Nihaya fi Ghoribil Hadis. Paham ya? Karya siapa tadi? Al-Imam Ibnul Athir rahmatullah alaih. Karya Al-Imam Ibnul Athir rahmatullah alaih. Naam, jangan sampai tertukar. Al-Bidayah wa Nihayah karya siapa? Ibnu Katsir. An-Nihayah karya siapa? Ibnul Athir. Naam. Wa jumhur fuqaha wa ahli lughah. Dan juga yang mengambil pendapat ini jumhur fuqaha, mayoritas ahlu fikih wa ahlu lughah dan juga ahlu bahasa. Intaha syarah Muslim. Biasanya syarah Muslim itu Imam Nawawi yang dipakai. Naam. Ajma'al muslimuna ala anna salawatul khams, ala anna salawatul khamsa mu'akkatatun bimawaqit ma'lumatin mahdudatin. Masya Allah, kaum muslimin ijma' sepakat bahwasanya salat lima waktu telah ditentukan waktunya dengan waktu-waktu yang tertentu yang ditetapkan. Ijma' sudah. Jadi kalau pakai waktu, jangan antum menggunakan waktu yang abadi yang ditempel di tembok-tembok itu. Kalau antum pakai itu terkadang berubah-ubah. Paham ya? Terkadang belum masuk waktunya antum sudah adzan, sudah salat. Ya salat subuh masih gelap sekali itu, keliru. Bahkan Rasulullah ketika salat sallallahu alaihi wasallam, beliau diketahui selesai salatnya itu apa? Bil ghalas. Ghalas itu maksudnya ya'rifur rajulu jalisah. Orang itu mengenal atau mengetahui orang yang di sebelahnya. Jadi ketika apa remang-remang, kalau lampunya mati misalkan antum habis sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu ada remang-remang, bayang-bayang itu nampak. Nah itu sudah paling bagus sudah itu. Paham ya? Tapi kalau masih gelap, gelap gulita, belum masuk waktunya, walaupun jamaah enggak sah, walaupun jamaah tidak sah. Nah barakallahu fikum, itu kesimpulannya. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya apa tadi? Para ulama telah sepakat bahwasanya apa? Bahwasanya sholat lima waktu sudah ditentukan dengan waktu-waktu yang ditetapkan. Intaha al-Mughni. Telah selesai penukilannya dari kitab al-Mughni. Al-Mughni karya siapa? Abdul Aziz Al-Imam Ibn Qudamah rahmatullah alaih.
Ini tak perkenalkan biar antum enggak asing lagi itu loh, lihat Mughni itu karya siapa ya. Ya biar antum enggak asing lagi mendengar kata Al-Mughni. Naam. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahmatullahi alaihi la khilafa bainal ulama anna waqta salati min faraidiha wa anha la tudzi qabla waqtiha. Masyaallah. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya waktu salat bahwasanya waktu salat min faraidiha, waktu salat termasuk kewajiban-kewajiban salat. Berarti apa? Wa anha la tudzi, salat itu enggak sah qabla waqtiha, sebelum masuk waktunya, walaupun antum berjamaah. Antum sudah salatnya akhi, sudah di mana, di masjid. Jamaah, jamaah. Lah kok belum masuk waktunya? Tetap enggak sah. Paham ya? Nah, jadi walaupun antum berjamaah, nam tidak sah kalau belum masuk waktunya. Syaratnya ingat-ingat, syartun min syuruti sihhatis shalah dukhulul waqti. Paham ya? Termasuk syarat nam untuk sah salat tersebut dikatakan sah kalau sudah masuk waktu. Intaha Al-Fath Ibn Rajab. Selesai penukilan dari kitab Al-Fath karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab. Kok bukan Al-Hafidz Ibn Hajar ya ini? Bagaimana ini? Biasanya kan Al-Fath Fathul Bari karya siapa? Ibn Hajar. Tapi ini kenapa Ibn Rajab? Yang jawab antum Ibrahim. Ini intaha Al-Fath Ibn Rajab. Selesai penukilannya dari kitab Al-Fath Fathul Bari karya Ibn Rajab. Bukankah Fathul Bari itu karyanya na'am barakallahu fikum Al-Hafidz Ibn Hajar? Naam ahsan. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambani rahmatullahi alaih, beliau juga punya karya namanya Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari juga. Hanya saja syarah beliau itu belum sempat sempurna. Jadi ketika beliau meninggal dunia itu masih kurang. Beda dengan Fathul Bari karya siapa? Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alaih, barakallahu fikum, sudah sempurna. Sehingga dipuji oleh para ulama, sampai-sampai para ulama mengatakan apa? La hijrata ba'da Al-Fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Maksudnya Fathul Bari sangat cukup dan bagus sekali nam membahas seputar apa? Nam terutama membahas nam mengenai fikih-fikih Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari ketika meletakkan dalam babnya itu, dalam hadis ada bab yang letakkan Imam Bukhari tersebut menunjukkan fikihnya Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Hanya saja perlu untuk perhatikan, kalau membeli Fathul Bari, carilah kitab yang cetakan mu'tamadah, cetakan yang akurat. Cetakan yang akurat itu diantaranya adalah Darussalam. Cetakan Darussalam, cetakan Saudi, bagus sekali. Dan antum upayakan memilih yang ada tahqiqnya atau ta'liqnya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Itu bagus sekali. Karena apa? Karena Al-Hafidz Ibn Hajar rahmatullah alaih, Imam Ahlu Sunnah, cuman beliau apa? Waqad zalat aqdamuhum. Maksudnya apa? Masuk dalam kategori tergelincir telapak kakinya. Maksudnya bagaimana? Ada kekeliruan sedikit dalam masalah asma wa sifat. Paham ya? Naam. Bukan berarti kita mencela beliau. Beliau adalah manusia biasa, tidak maksum. Cuman beliau adalah Imam Ahli Sunnah. Ada kekeliruan dalam masalah apa tadi? Asma wa sifat. Kalau antum mau bukti biar percaya, lihat Fathul Bari. Nanti di sini ada tahqiqnya atau ta'liqnya Syekh Ibn Baz. Beliau sering sekali mengatakan ini adalah perkara yang Imam Al-Hafidz tergelincir di dalamnya. Jelaskan. Paham ya? Di antaranya apa? Di antaranya masalah asma sifat, terkadang beliau mentahrif, mengubah makna. Paham ya? Nah, Imam Nawawi juga demikian. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, terkadang beliau apa? Juga ada pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan apa? Al-Haq. Di antaranya apa? Fihi jawazu at-tabarruk bi athari salihin. Sering beliau mengatakan seperti itu. Di dalam hadis tersebut ada pendalilan bolehnya bertabarruk dengan bekas-bekas orang soleh. Jadi orang soleh meninggal bekas rambut atau ludah itu tabarruk, mencari berkah boleh, tapi pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.